Agak lama peminat muzik tempatan tidak mendengar perkabaran daripada artis kelahiran Akademi Fantasia musim ketujuh, Hafiz Suib. Tiba-tiba hilang ketika namanya gemilang di puncak menjadi tanda tanya dalam kalangan peminat. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe? Dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Hafiz Suib mengakui namanya agak tenggelam dalam lambakan penyanyi baru. Katanya sepanjang 3 tahun menghilang, dia melalui jalan yang sukar dalam mencari ilham untuk menulis lagu. Fasa itu tambah memerikkan apabila beberapa lagu yang digubahnya tidak diterima untuk dipasarkan. Apabila saya bagi lagu saya, sesetengah pihak mengatakan lagu itu bukan untuk pendengar-pendengar zaman sekarang. Saya tidak tahu apa penyelesaiannya. Namun saya percaya semua yang berlaku bergantung pada rezeki. Ada masa kita berada di bawah dan ada masa kita berada di atas. Kata Hafiz seperti dipetik laporan BOOM. Sementara itu Hafiz tidak pula gelisah atau berkecil hati dengan golongan BBNU mengambil alih kedudukannya dan sebilangan rakan-rakannya. Sebaliknya berpendapat ia suatu yang positif untuk perkembangan industri muzik. Meninjau ke Instagram miliknya, dilihat penyanyi itu bahagia bersama isteri dan anak-anaknya yang comel. Besadah anak-anak Hafiz. Apapun, semoga Hafiz sentiasa sihat, bahagia bersama keluarga. Dan semoga akan muncul dengan lagu-lagu baru. Sudah tentu peminat merindui kemunculan semula Hafiz.